Percaya sama Pak Markono, orangnya itu orang besar. Insya Allah Lacoste muka semoga terus tambah stabil, semoga tambah bagus. Terima kasih, sama-sama. Begini Mas, Lacoste ini sengaja saya beli. Yang pertama adalah burung ini ada rasa teman-teman yang lain dari awal ini dikejar oleh orang lain, ada teman yang merasa ditinggalkan. Jadi saya berharap mudah-mudahan dengan adanya Lacoste ada di saya, ada dua kubu bersatu dengan saya. Yang kedua, burung ini saya punya misi kualitas. Burung kualitas, saya mau ngetes juri karena burung ini kualitas dari segi materi, durasi, gaya sudah lengkap sempurna. Nah, selama ini saya kadang lombakan masih kurang. Nah, ini saya mau ngetes juri aja. Yang ketiga adalah saya tidak ingin burung yang mewah ini lari keluar kota. Makanya saya punya niat burung Lacoste harus tetap ada di Malang. Terima kasih Mas. Keunggulan Lacoste sendiri itu apa sih Abah? Yang tahu ini mungkin Mas Putra. Keunggulan yang paling menonjol dari Lacoste. Dari segi show dia menonjol, nyolok lah istilahnya. Sama materi itu ya lumayan mewah. Tembakan yang paling dominan itu apa? Dominan mesti yang keluar itu kenari, gereja, sama orbit sering keluar. Transaksi dengan Pak Nurmokas di hari Jumat, karena setiap transaksi saya kepinginnya hari Jumat. Deal kemarin akadnya itu hari Jumat, mungkin pembayarannya sekarang. Saya pingin beli burung ini karena dari materinya bagus. Ada tujuan, yang pertama burung ini nomor satu. Selama ini dimiliki oleh Om Bembeng, ada yang merasa dikecewakan. Dengan saya beli burung ini, mudah-mudahan teman-teman yang lain yang merasa kecewa bersatu. Yang kedua, burung ini punya kualitas. Saya tidak mau burung ini dibeli oleh orang luar. Maka karena itu saya kepingin burung ini tetap ada di Malang. Dan saya ingin ngetes juri. Seperti apa juri? Maunya seperti bagaimana? Ini kayaknya menurut saya sudah sempurna. Terima kasih. Pak Haji Nurmokas, hari ini Senin saya bayar pelunasannya. Semuanya real. Dengan total? 125 juta. Ya. Toko deal, harga sudah kemarin. Sudah ada pembayaran? Ya. Tanggal berapa? Hari apa kemarin? Hari Jumat kemarin. Senilai? 125 juta. Dengan sekarang totalnya? Iya. Masih salaman? Iya. Karena ini burung sudah terkenal nama Lacoste. Saya tetap memakai nama Lacoste. Ya, juga saya tidak apa-apa. Terus harapan ke depan ini ada rencana apa nih Mas? Setelah ekor ini? Ya, burung ini mudah-mudahan membawa nama baik, membawa harum nama Malang lah. Selama ini mungkin burung ini sudah koncer di Malang, barangkali bisa saya ajak keluar kota, tetap strikernya tetap Ambon. Saya orangnya sibuk, mudah-mudahan Ambon dengan timnya
bisa ke Piala Raja Kediri. Yang terdekat ini mungkin di situ. Terima kasih. Nah, terus saya harus beli Lacoste ini karena saya dengan Pak Cita sudah kenal lama, ditawar-tawar setiap hari, jadi kena rayu, akhirnya saya kasih lah, nggak apa-apa, harga liburan gitu aja. Sebenarnya saya kasih, saya masih buka 200 gitu tulangnya. Ya Pak seperti sudah sendiri saya kasih lah, nggak apa-apa lah, biar dia punya jagung di Malang. Ini orang yang pertama kali, orang yang beli saya, yang beli yang lumayan bagus harganya. Yang lainnya kayak Batman, Halloween, terus yang lain-lain, antik itu dibeli orang dari kota semuanya. Ini pertama kali dalam kota. Dalam kota yang haternya luar biasa, Pak Simartini. 125 juta. 125 juta. Sebelumnya belum pernah di tahun-tahun yang akhir ini. Hobi mengalahkan segalanya. Ya. Nah, jadi yang lebih junior menyenangkan. Tolong beli burung yang di atasnya gatuso. Oh. Kalau masih di bawahnya jangan. Ya. Yang fenomenal air-air ini di Malang. Lacoste. Jadi tetap strategi Ambon Onti 2 saya percayakan sama Ambon, dia sudah tetap menghargai Pak Haji Nur Mokas. Maka saya bilang, Bon, tolong dirayu. Akhirnya, alhamdulillah, beliaunya mau. Walaupun dengan berat hati, tetap mau. Saya terima kasih kepada Pak Haji Nur Mokas. Mudah-mudahan barokah semuanya. Amin. Ya, yang pertama satu, saya belum pernah langsung lihat show-nya. Tapi, saya tahu videonya. Tahu videonya. Waktu di piala Pakis banyak orang rasan-rasan burung ada bagus, termasuk juri binaan saya, juri BNR itu, saya tanyakan, bah ada burung bagus mewah di atas rata-rata. Yang kedua, saya juga belum penasaran, masih penasaran, tanya sama juri NJR, terakhir juri NJR dia main di mana, di RRM sama di Kahuripan, terakhir di Golden Apple, burung ini bagus, di atas rata-rata. Hampir saya keliru meminang burung ini, hampir saya meminang burung selatan. Lintas saya tidak mau sebut namanya, hampir keliru. Saya bilang sama Ambon, Bon, biar kita nambah sedikit, yang penting lebih kualitas. Hanya itu saja. Jadi burung ini betul-betul mudah-mudahan mewah dan membawa nama baik tim saya dan Arema. Forget all the things you've been taught, you've been told. Don't blink, don't run. Don't turn left or turn right or look straight at the sun. My mind's going in circles, I'm trying to fight it. Getting these voices inside to stay quiet. Going to the place where all this began. Just start again. Oh, you won't see the light until the dark. Transaksi murai, kita diajak Abah Margono untuk makan dulu. Jadi buat kalian yang sudah nonton video ini, aku ucapin terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, share video ini. Oke, okay? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.